Kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Sering ada judgment kalau orang lain. Coba dibalik, judgmentnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR.